Rumah bot yang uzur dan usang di Tasik Kenyi menjadi syurga kecil enam beranak dari Kampung Basong. Pemandu rumah bot Samsudin Khalid, 45 tahun bersama isteri Nur Farhana Yusof, 30 tahun dan empat anak mereka yang berusia antara 8 bulan hingga 11 tahun terpaksa memilih tinggal di rumah bot dan rakit sejak 10 tahun yang lalu. Malah enam beranak itu juga bergantung sepenuhnya kepada air tasik untuk kegunaan harian seperti mandi dan memasak, selain turut berdepan ancaman haiwan berbisa dan kenaikan paras air yang mendadak serta ribut ketika musim tengkujuh. Menurut Samsudin, dia bersama isteri dan anak sulung sebelum ini tinggal di rumah keluarga namun berpindah kerana mahu berdikari. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telemong, Datuk Rozi Mamat berkata, kesusahan dihadapi Samsudin dan keluarganya sememangnya dalam perhatian pihaknya sejak Februari lalu. Kerana kita rasa selesa, mungkin kerana tempat kita kerja pun sini, dah mudah untuk kita datang kerja. Dan anak-anak pun senang lah. Kita nak urus, nak jaga. Sebab apa kita tak sewa rumah? Kalau sewa rumah bukan kita tak mampu. Kalau dulu okey, bolehlah sewa rumah. Tapi kalau keadaan sekarang memang kita tak mampu lah. Tak selesa lah keadaan gini. Nak turun kampung payah, sekolah jauh dan motosikal apa semua. Bila hujan, rumah basah. Turun meniti? Haa, terpaksa meniti. Bila jauh dia darat.